Inilah dia kedai celok tepung hok paling best kat Terengganu. Tepi pantai weh, memang santai. Hello, what's up guys. Kali ni jom kita nak ajak korang semua makan dekat MCTS di Permaisuri Terengganu. Dekat sini memang terkenal lah dengan celok tepungnya yang memang padu. Ada macam-macam jenis celok tepung weh kat sini. Ada udang, sotong, ikan dan macam-macam lagi. Korang tengok memang ramai mata. Ha, inilah menu dan harga dia. Korang tengoklah sendiri. Memang berbaloi. Ha, tengok guys. Maggi lobster pun ada kat sini. Memang special. Kita orang order lah celok tepung dengan menu lain yang best-best kat sini. Penuh meja kita orang order. Korang tengoklah ni ha. Ini special menu dia tau, iaitu Maggi lobster besar. Bapak besar lobster dia. Lobster dia punya isi memang lembut weh. Makan dengan Maggi memang sur. Ha, ni pula Maggi lobster kecil. Bezanya lobster ni kecil, dia bagi 3 ketul lobster kecil. Memang padu. Ha, ini set yang korang wajib kena cuba, iaitu set menantu idaman. Dalamnya ada ikan celok tepung, udang celok tepung, ha, udang ketas, sotong. Lepas tu sos dia bagi 2 jenis tau, yang spicy dengan yang tak spicy. Sos dia memang pekat weh. Cicah dengan sotong, cicah dengan ikan celok tepung, dengan udang semua memang padu teruk. Yang penting dia punya rempah dia semua memang rangup weh. Kita orang juga cuba jugalah makanan lain macam set nasi tom yum ni, nasi goreng ikan dan macam-macam lagi lah. Minuman korang kena cuba ni ha. Dia punya Blue Lagoon coconut shake, lepas tu orang kata dia punya cendol ha, dengan ni ha, dia punya chocolate melty. So kalau korang datang dekat Terengganu, singgah makan celok tepung dekat MCTS ok, sebab memang padu ok. Apa-apa pun, jom kita makan.